rumah hantu Darmo, begitulah warga sekitar Surabaya menyebutnya. Terletak di Jalan Raya Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Kota Surabaya, tempat ini termasuk rumah yang tidak berpenghuni. Setiap tempat memiliki misterinya masing-masing, terutama tempat yang kini ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak terkecuali rumah hantu Darmo yang melegenda karena keangkerannya sejak tahun 1980-an. Bukan tanpa alasan, nama tempat ini disematkan pada bangunan tua yang sudah tampak usang dan tidak terawat itu. Sebab banyak cerita dari warga sekitar maupun warga yang lewat di depan rumah tua tersebut merasakan hal-hal yang ganjil dan pernah bertemu penampakan makhluk-makhluk gaib. Rumah hantu ini terkenal dengan cerita pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya. Konon katanya sang pemilik adalah orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya itu didapat dari jalan yang tidak benar dan salah. Pemilik rumah tersebut membuat perjanjian dengan menyediakan tumbal di saat malam Jumat. Singkat cerita, suatu ketika sang pemilik rumah bersama anggota keluarga yang lain ingin mengakhiri perjanjian tersebut dan menjalani hidup yang benar tanpa harus mencari kekayaan lewat jalan pintas. Dengan demikian, mereka meninggalkan rumah dan pergi menggunakan tapal tanpa ada orang yang tahu kemana tujuannya. Hingga suatu ketika perjalanan sudah sampai di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi karam disapu ombak, sehingga tidak ada satupun dari penumpang yang selamat. Dan sampai saat ini, mayat dan kapalnya pun masih belum ditemukan. Hal tersebut menjadi misteri bagi warga Surabaya, khususnya yang ada di sekitar rumah hantu Darmo. Berawal dari kejadian tersebutlah mulai bermunculan cerita-cerita mistis, mulai dari seperti meninggalnya sang pemilik rumah sekeluarga karena balasan atas perjanjian pesugihan. Beberapa warga menuturkan memang benar sejak dulu rumah itu tidak pernah berpenghuni dan dijadikan sarang makhluk gaib. Warga yang sudah lama tinggal di sekitar rumah hantu Darmo tersebut juga pernah diganggu penghuni rumah, mulai dari dipanggil-panggil dan melihat penampakan sesosok perempuan berpakaian putih dan berambut panjang di atas lantai dua rumah tersebut. Hingga kini, masih banyak saja penampakan dan tidak sedikit pula yang pernah melihatnya. Bagi yang belum banyak tahu mengenai rumah hantu Darmo dan penasaran dengan kabar yang menyebutkan rumah tersebut cukup recommended untuk uji keberanian, sebaiknya datanglah langsung ke sana. Banyak pengunjung yang datang hanya sekedar untuk foto-foto maupun penasaran akan cerita-cerita mistis yang sudah melegenda. Namun pastinya semua akan kembali pada diri masing-masing dalam menelan informasi yang didapatkan mengenai cerita mistis yang ada di sekitar, tidak terkecuali rumah hantu Darmo. Dalam budaya Indonesia, cerita mistis merupakan kisah legenda yang tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari. Mulane kopi paling ini sepo, ojo padha ngumbar anggo, sing pas tahun rong yang selikur, udokoro sasi telu, nanti tekan sasi pitu, apeono dahuru.